Hai para bayi, menikmati hari pertama kembali sekolah. Oh, kau bermain dengan kertas? Terlihat menyenangkan. Bayi Jerry, kenapa kau sangat berantakan? Kau terlihat seperti pinata. Mama? Benar, Amber. Bayi Jerry harus pergi dan bersih-bersih di tempat cuci mobil. Tak apa-apa, sekolah akan lanjut ketika kau kembali. Hey Tom, hey bayi Tom, bayi Jerry berantakan kan? Bisa kau membersihkan semua kertas dan lem darinya? Jalanlah ke platform bayi Jerry. Blower akan meniup kertas-kertasnya, oke? Kau mungkin ingin menutup matamu. Wow, itu berhasil, kawan. Benar, bayi Jerry masih ada sedikit lengket. Bagaimana kau akan membersihkannya? Dengan cat? Aku pikir itu tak akan berhasil, Tom. Penghilang lem? Kedengarannya menarik. Tetap di sana, bayi Jerry. Pembasmi lem harus dikeringkan. Keren. Saat kita melepas ini, lemnya juga harusnya lepas. Tom akan mengupasnya sekarang. Oke, bayi Jerry? Bayi Tom ingin membantu. Itu memang tampak memuaskan. Semua selesai. Terlihat bagus, bayi Jerry. Terima kasih atas semua bantuan kalian. Jangan lupakan ruang snack. Terima kasih, Tom. Bayi Tom, aku pikir bayi Jerry sangat bersemangat untuk kembali sekolah. Baiklah, sampai ketemu semuanya. Hey Ben, hari yang melelahkan dalam bekerja. Kelihatannya kamu memerlukan pencucian mobil. Astaga Ben, aha, sekarang kamu sangat memerlukan untuk mencuci mobil. Ayo kita pergi ke Tom. Aku dengar dia baru saja membuka sebuah tempat baru. Sebuah tempat cuci mobil. Hai Tom. Kelihatannya kamu mempunyai seorang pelanggan. Ayo kerjakan. Tom, Ben, apakah kalian siap?
Hal pertama, ayo semprot mobilnya dengan air. Sekarang, pergunakan sedikit sabun. Saatnya roller pencucian. Sekarang apa, Tom? Oke, membilas. Ayo bilas, Ben. Dan akhirnya ruang pengeringan. Wow, Ben, kamu terlihat baru. Terima kasih banyak, Tom. Aku kira kamu sekarang bisa kembali ke rumah, Ben. Sampai jumpa, kawan. Hai, Jerry. Sedang pulang? Cuci mobil gratis, ya? Jerry, kau tampak tidak bersih. Malahan kau tertutup sesuatu. Pasti ini prank. Kau tahu ini hari April Fool, kan? Ayolah, mari pergi ke bengkel cuci mobil Tom dan bersih-bersih. Hai teman-teman, sepertinya menyenangkan. Ada yang ngerjain Gary. Apa kau bisa membersihkannya? Apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, Tom? Kau ingin mencoba alat baru? Masuklah ke platform, Gary. Ruang apa ini, Tom? Dingin sekali. Ruang pendingin? Aku tak mengerti. Kau akan mematikannya? Oke. Berhasil. Untuk apa ini? Penggaruk es. Aku mengerti. Kerja bagus, teman-teman. Ayo pergi ke ruang berikutnya.
Oh, bagus dan hangat di sini. Ruang ini adalah ide bagus, Tom. Kalian tampak kedinginan. Hey, di mana bayi Tom? Es krim? Teman-teman, ini es krim. Baiklah, ini es krim sebelum membeku. Sekarang jadi es krim. Kau punya ide, Tom? Bagus, Tom. Jangan terlalu dekat dengan api, teman-teman. Nanti jadi pada meleleh. Terima kasih pertolonganmu, teman-teman. Hey, aku penasaran siapa yang membuat tempat cuci mobil palsu ini. Selamat Halloween, Gary. Itu kostum Frankenstein yang keren sekali. Kau mau trik dan traktir setelah ini? Senang-senang ya. Oh, apa yang terjadi? Apa kau melakukan ini pada Gary bayi Charlie? Oh, ini kecelakaan? Kau baru saja mencoba jaring Spider-Man? Oke, Gary tidak marah kok. Ide bagus, bayi Charlie. Gary, kau ingin pergi ke bengkel cucian Tom untuk dicuci? Bagus, ayo berangkat. Ini dia, bengkel cuci mobil Tom. Hai Tom, kita ada kecelakaan kecil Halloween dan Gary kena jaring Spider-Man. Kau bisa pulihkan dia ke normal? Apa dulu, Tom? Banyak pilihan yang bisa dipilih. Sabun, klasik. Ayo bikin berbusa. Terasa enak kan, Gary? Jadi ingin seperti apa kau dibilasnya? Oh, prosotan? Pasti seru itu. Butuh bilasan? Yang itu pasti bisa. Pendaratan yang bagus, Gary. Siap untuk dikeringkan? Hmm.
Aku tak pernah lihat blower seperti ini. Sekarang kau bersih dan kering. Jangan lupa traktiranmu, Gary. Siap untuk kembali? Dadah, Tom. Terima kasih atas bantuanmu. Sepertinya kau siap untuk trik dan traktiran, Gary. Hai, bayi Charlie. Apakah permen itu untuk Gary? Wow, baik sekali kau mau berbagi. Selamat Halloween ya semuanya. Dan kau juga teman-teman, sampai jumpa lagi. Hai Francis, hai Flavy. Sedang apa kalian hari ini? Oh, kau mengirimkan kaleng salju pada para bayi? Aku yakin mereka akan menyukainya. Hati-hati, Francis. Sepertinya licin. Oh, tidak. Kau baik-baik saja? Kau putih semua, Francis. Menurutku, kau harus pergi ke bengkel Tom. Ide bagus, Francis. Flavy bisa mengantarmu di bengkel cuci mobil Tom. Hai Tom, Francis butuh pertolonganmu. Dia tertutup dengan salju. Sebaiknya kau ikuti Tom, Francis. Oke, Francis. Kau siap untuk dicuci? Oh, itu alat pembersih spesial Natal, Tom. Wow, Francis, banyak sekali busanya. Oh, Tom, dia kehilangan kilaunya. Bisa kau perbaiki? Apa itu bekerja? Apa itu, Tom? Oke, itu wax. Pantas saja warna Francis pulih kembali. Wow, Francis, kau tampak lebih baik sekarang. Tom, kau telah melakukan pekerjaan yang bagus. Francis siap kerja kembali. Dari mana asalnya itu, Tom?
Kira-kira siapa yang melempar? Tentu saja kau tahu siapa, Tom. Mau kemana kau? Aku tahu. Kena kau, bayi Tom. Baiklah, selamat bersenang-senang kawan. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman, kalian mau apa? Kalian bersiap untuk Halloween? Wow, kalian sudah lihat bulannya? Besar sekali malam ini. Oh tidak, bayi Francis, kau akan menabrak labu itu. Tak apa, bayi Francis. Kau pergi saja ke cucian mobil Tom. Aku yakin dia bisa membantu. Hai teman-teman, kalian terlihat sangat menyeramkan. Kalian yang membuat labu itu? Apa bayi Francis? Itu Tom dan bayi Tom. Bayi Francis baru saja mengalami kecelakaan kecil. Kalian bisa membantu membersihkannya? Bayi Francis sedikit terganggu ketika bekerja di ladang sampai menabrak beberapa labu. Hey, itu biasa terjadi. Naiklah ke peron, bayi Francis. Jangan khawatir, bayi Francis. Itu hanya labu ukiran. Yang pertama kita lakukan adalah memotong labunya. Bayi Tom, kau bisa potong yang kanan. Tom akan memotong yang kiri, oke? Bayi Tom, itu bukan yang harusnya kamu lakukan. Itu kelihatan keren sebetulnya. Sayangnya, sudah dibuang. Wow, apa kau sudah selesai? Oh, masih ada beberapa labu yang tertinggal. Labu sangat lengket, kan? Kau harus menggunakan sabun dan jet semprot. Busanya akan membantu membersihkan labu yang tertinggal. Sekarang, pakai jet semprotnya. Wow, sangat mengkilap. Terima kasih bantuannya, teman-teman. Kerja kalian hebat.
Hai teman-teman, apa yang salah? Kalian tidak terlihat kotor? Kalian membawa pai labu untuk berterima kasih? Kalian baik sekali. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Hai, teman-teman. Ini malam Natal yang indah, ya. Ini malam sempurna untuk menikmati secangkir coklat panas bersama. Wow, suara apa itu? Apa? Menurutmu Santa baru mendarat di atap? Apa yang kau lakukan, Rocky? Kau tak mau dicerobong asap itu. Oh, kau mau melongokkan wajah dan melihat apakah ada Sinterklas di sana? Hector, coba periksa atap. Boy, ada Rocky. Sekujur tubuhmu tertutup jelaga. Aw, bukan Sinterklas. Ada batu bata longgar jatuh ke dalam cerobong asap dan menyebabkan jelaga yang tadi. Sebaiknya kau pergi ke bengkel cat mobil Tom dan bersihkan diri, Rocky. Hai, Tom. Coba tebak apa yang dilakukan Rocky. Mengintip cerobong asap Hector untuk melihat Sinterklas. Bisa kau bantu membersihkan diri untuk persiapan Natal? Hebat! Ayo segera masuk. Apa langkah pertama, Tom? Tentu saja. Gunakan penyemprot untuk menyiram Rocky dengan air supaya berbusa. Hai, bayi Tom. Sedang apa kau? Membantu ayahmu? Lucu sekali. Kau hanya ingin meniup-niup Rocky biar bisa melihat awan jelaga, benar kan? Sebaiknya menyingkir, bayi Tom, atau kau akan dimandikan juga. Sekarang, Rocky sudah basah. Selanjutnya apa, Tom? Sabun untuk bersihkan permukaan jelaga. Sayang sekali, jelaga tidak bisa dibersihkan begitu saja. Bagaimana kamu bersihkan sisanya, Tom? Penghapus? Yang benar saja. Rapi sekali, Tom. Berhasil. Semua jelaganya rontok. Hmm.
Saatnya untuk bilas. Dan mengeringkan badanmu, Rocky. Sudah selesai, Rocky. Kau sudah beres. Jangan lupa mampir di tempat manisan saat keluar nanti. Permen karet. Kelihatannya mirip dengan penghapus tadi. Terima kasih bantuanmu, Tom. Rocky tampak keren. Selamat tinggal semuanya. Selamat Natal. Matt, si mobil polisi berjalan sangat cepat. Pasti ada hal darurat. Wow, dia sangat kotor. Apa yang terjadi, Matt? Kamu baru saja mengejar mobil yang ngebut yang menabrak sebuah tong sampah. Makanya kamu sangat terburu-buru untuk pergi ke tempat cuci mobil Tom. Ayo kita bersihkan kamu, Matt. Ikuti Tom. Pertama, apa dahulu, Tom? Sebuah pompa air untuk menghilangkan sampahnya. Hebat. Sekarang, kita harus menghilangkan beberapa nodanya. Kamu ingin Tom untuk menggunakan busa sabun agar dia bersih dan tercium wangi. Oke, saatnya untuk menggosok beberapa noda. Siap untuk menyikat, Matt? Oke, ayo kita bilas busanya. Sekarang kamu diam di sana aja, Matt. Tom akan menyalakan pengeringnya. Kelihatannya kamu menikmati itu, Matt. Apakah sudah semuanya, Tom? Apakah kamu selesai membersihkan, Matt? Ide bagus. Busanya bekerja baik. Tapi dengan sedikit parfum, pastinya akan membuang bau-bau tidak sedap. Wow, Matt, kamu terlihat baru dan kamu sangat wangi juga. Matt sangat senang untuk dicuci kembali. Terima kasih banyak, Tom. Tunggu, apa yang Tom lihat? Oh, itu kulit pisang. Hati-hati, Matt. Astaga, dia menuju tempat sampah. Kamu sangat beruntung. Tong sampahnya kosong, Matt. Tetap bersih. Sampai jumpa lagi, Tom.